وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis Nabi SAW melihat seorang sahabat salat dan berdoa tapi tidak memuji Allah, tidak bersalawat. Lalu Nabi katakan, ajilar rajul, ini orang tergesa-gesa. Iza da'a ahadukum rabbahu falyahmadillah wa yumajidahu thumma yusalli alayya. Barang siapa yang berdoa di antara kalian, hendaklah dia memulai dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian membaca selawat kepadaku, karena di situ keberkahannya. Bagaimana juga dalam hadis, siapa yang memulai suatu majlis tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepadaku, maka bahwa ajzam majlisnya itu juga terputus keberkahannya. Jadi selalu dalam majlis, kenapa? Dalam membuka rapat misalnya, membuka majlis ilmu, membuka dialog, membuka bahkan podcast sekalipun, ya, simposium dan sebagainya, dimulai dengan alhamdulillah minimal wassalatu wassalamu ala rasulillah, biar ada keberkahan di situ. Ya, kadang-kadang orang kemalu pula mulai dengan alhamdulillah, apalagi kalau sudah bercampur situ muslim non muslim. Ya, kemudian kita latah pula kadang-kadang. Kita muslim tapi mengucapkan salam non muslim. Ya, kita salam kita sudah jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu nak ucapkan salam, silakan pula kasih salam mereka. Tidak mesti kita muslim mengucapkan salam orang lain. Di mana keharusannya? Ya, kita ucapkan salam kita aja. Ya, soal mereka mengucapkan salam mereka, itu urusan mereka. Ini masalah agama kita. Karena antum ucapkan salam itu, ya, pahala jelas tidak ada. Tapi kita takut tersembuh dengan, apalagi kalau isinya entah. Kita juga tidak tahu, jangan-jangan isinya juga ada mengandung hal-hal yang terlarang dalam agama kita. Nampak berat jadi pejabat. Berat jadi pejabat, makanya tidak usah jadi. Tidak usah jadi pejabat. Jadi petinggi itu Pak ya. Kecuali yang benar-benar merasa tinggi dengan imannya. Allah musta'an.